Oke guys, di video kali ini kita akan memberikan edukasi ya. Pertanyaan ini penting. Nah, kadang kita bahas kemarin itu, tapi masih banyak juga yang bertanya lagi. Bang, kalau untuk trotol jantan itu biasanya muncul bulu dari tengah oranye, warna oranye katanya itu. Nah, sedangkan kita melihat ya, betina juga ada yang kayak gitu. Dan kenyataannya bukan oranye, justru ada warna putih. Kemarin sudah kita upload di video YouTube. Warna putih muncul dari tengah, dari bagian tengahnya di sini muncul garis, bukannya warna oranye. Nah, jadi banyak kawan-kawan ini yang salah pendapat. Sekali lagi, kalau kalian ingin melihat trotol jantan pik 100%, lihatlah dari punggung, di bagian punggung, kemudian di dekat sayap bulu trotol sampai ke bagian lehernya ini, perbatasan dengan dada, itu pasti warnanya metalik hitam kebiruan. Nggak ada patokan dari tengah perut warna oranye, salah. Jadi itu ya sobat kicau mania, kalau kalian ingin melihat contoh, oke, kita akan contohkan. Let's go. Nah, ini contoh sampel video kemarin sobat kicau mania. Kalian bisa lihat di bagian kiri kanan dadanya ini ya, warna oranye tegas, artinya duluan yang keluar warna oranye itu di bagian kiri dan kanan punggungnya, sedangkan di bagian tengahnya ini ya kosong. Kemarin itu sangat tipis warna oranye, terlihat jelas seperti ini ya. Kalian harus pahami, bukan patokan kalau muncul oranye dari tengah itu jantan, bukan patokan. Ini putih, buktinya ini warnanya putih sobat kicau mania, real nyata. Dan ini bukan blorok ya, bukan turunan blorok. Ah, jadi kalian sudah lihat sobat kicau mania, itu real, itu nyata ya. Trotol jantan kita justru di tengahnya masih putih. Di kiri kanan bagian dadanya itu, bagian dada kiri kanan itu oranye, tengahnya putih. Kalian sudah lihat kan contohnya, nyata itu. Dan itu tidak jaminan jantan kalau kita melihat bulu oranye dari tengah itu. Bukan jaminan jantan. Jantan itu jaminan kalau dia punggung metalik. Bagian punggung, kemudian di dekat bulu totol, dekat sayapnya, sampailah dengan perbatasan dada di lehernya ini. Nah, perbatasan garis ini, itu harus metalik juga, hitam kebiruan. Ya. Jadi banyak sekali sobat kicau mania edukasinya, kalian bisa cek di video playlist ya, playlist YouTube kami, kedua channel. Oke, selamat menonton, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Olahraga dulu ya.